Beberapa program sadar jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk program kawasan industri sadar jaminan sosial, mempunyai tujuan agar setiap orang yang berpenghasilan baik sebagai pekerja formal maupun non-formal segera mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Dengan menyadari manfaatnya melalui berbagai sosialisasi dan upaya edukasi, setiap orang ditargetkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Soft launching program kawasan industri sadar jaminan sosial ketenagakerjaan yang digelar oleh BPJS Ketenagakerjaan menargetkan kepesertaan kepada seluruh pekerja dan per individu. Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Barat Riau Budiono mengatakan, beberapa program sadar jaminan sosial ketenagakerjaan termasuk pada kawasan industri ini bertujuan agar setiap orang yang berpenghasilan, baik sebagai pekerja formal maupun non-formal, agar segera mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, seluruh masyarakat berhak menerima fasilitas BPJS. Dan untuk Kota Batam sendiri, hingga saat ini kepesertaannya telah mencapai 95%. Harapan besar kami bahwa seluruh masyarakat Batam paham tentang manfaat BPJS. Karena negara hadir, kalau boleh saya katakan, negara hadir tidak profit oriented, bahkan kita nirlaba. Dan kalau boleh saya bilang, bahwa ini jaminan sosial yang dikelola negara itu termurah sedunia. Ya. Kemudian manfaatnya sangat bermanfaat, karena kalau meninggal biasa itu dapat 24 juta. Kalau meninggal hubungan kerja, ada hubungannya itu kurang lebih misalnya upahnya 1 juta dikalikan 48. Itu bagi ahli waris yang mendapatkan. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV, Salam Tribrata.